YouTuber Fuji cerita pengalamannya saat menjadi pelayan restoran Karen's Dinner Indonesia. Fuji mengatakan dirinya sempat ribut dengan salah seorang pengunjung yang dilayaninya. Tak hanya itu, pacar Thoriq Halilintar ini bahkan dilempar menu makanan oleh pengunjung. Pengalaman Fuji menjadi pelayan Karen's Dinner itu terekam dalam unggahan terbarunya di YouTube. Awalnya kedatangannya ke restoran tersebut hanya untuk berkunjung, namun akhirnya dia diberikan kesempatan untuk menjadi pelayan di sana. Fuji mengatakan saat menjadi pelayan, dia ditugaskan untuk memperlihatkan wajah yang judes dan jutek. Dia bahkan diizinkan untuk menggebrak meja untuk menegaskan kegalakannya. Pasalnya, Karen's Dinner Indonesia memang restoran yang mengusung konsep pelayanan yang judes dan tidak ramah. Dara 20 tahun ini mengakui sebenarnya dia merasa ragu ketika diminta untuk melayani pengunjung dengan gaya yang mengesalkan. Pasalnya, dia merasa takut salah dalam melakukan tugasnya itu. Namun ternyata keraguan Fuji pun terbukti. Pelayanannya sempat membuat salah seorang pengunjung terbawa emosi. Bahkan adik ipar mendiang Vanessa Angel ini menyebutkan pengunjung tersebut benar-benar marah kepadanya, bukan hanya pura-pura. Fuji dengan pengunjung itu pun sempat ribut hingga pacar Thoriq Halilintar berakhir dilempar menu makanan. Diperlakukan demikian, Fuji kemudian membalas lemparan pengunjung tersebut. Kendati demikian, dirinya merasa ada yang janggal dengan ekspresi pengunjung yang dihadapinya itu. Pasalnya dia memperlihatkan raut wajah yang marah sungguhan. Padahal, tambah Fuji, aksi lempar-lemparan menu tersebut diawali oleh sang pengunjung. Meskipun begitu, Fuji tak mau ambil pusing. Dia pun akhirnya meninggalkan pengunjung tersebut. Sebab menurutnya pengunjung yang sempat ribut dengannya itu disebut lama ketika ingin memesan makanan. Pengalaman Fuji yang dilempar menu makanan oleh pengunjung Karen's Dinner itu pun kemudian menyebar di akun gosip. Cerita anak Faisal itu pun langsung dibanjiri komentar netizen. Banyak warganet yang menduga kemarahan pengunjung itu disebabkan bukan karena pelayanan Fuji, melainkan karena sang pengunjung tidak menyukai pribadi dari kekasih Thoriq Halilintar. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa cek langsung di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.com.